KTM. KTM KTM 350 Freeride. Freeride. Gua wow, ini kenapa? Ya, KTM Freeride. Keren-keren nih. Enduro. Pak Arifin sendiri ini ada tiga motor KLX 150 dipakai sama temennya, satunya yang ini KTM, KTM, KTM 350 Freeride. Freeride. Wah, ini kenapa T2 4 stroke, bos, cerdas ini. KTM gitu. Udah gitu tulisannya. KTM. Ya, KTM Freeride. Keren-keren nih. Enduro. Enduro. Jadi kalau dia masih ada lampunya. Ini kalau kita tahu yang trial itu, ya trial bike. Trial yang sukanya dinaiki Tony Bow itu. Nah, kalau yang fullnya itu yang Walker itu KTM. Ya, ini tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengahnya. Iya, tengah-tengahnya. Jadi antara full size sama yang trial lah ini. Oh, ini ya. Di antaranya segmennya itu di tengah-tengah mereka berdua. Oh iya. Enduro CC ada lampunya. CC memang besar. CC-nya gede, 350. Iya, 350. Terus yang baru-baru ini yang 250F. Yang terbaru yang 250F. Oh, terbaru 250F. Mereka mengeluarkan dua tak juga yang oh, seri dua ini. Tak seri Freeride. Iya. Oh, gitu. Dua tak, terus yang terbaru lagi yang masuk di segmen elektrik. Oh, ya segmen motor trail enduro elektrik ya? Iya, betul. Wah, ini keren. Ini kecil. Rangkanya kecil, ringan, 350cc. Gila. 140 aja bawanya udah ribet. Belum biasa gue ini. Nah, ini apalagi 3,5. Serem kalau gue pakai. Pak Ripen ini emang udah 20 tahunan lebih, 30 tahun. Ya, hampir. Dari SMA Pak Ripen ya? Dari ini tahun 1998 aku mulai ngetrin. Nah, 1998. Waduh, gila. Berapa tahun itu? 20. 20 tambah 22 tahun. 22 tahun. Luar biasa pengalamannya. Makanya koleksinya rada akeh. Oh, koleksinya rada akeh. Lah si Kile pernah cedera bareng ya? Iya, pernah cedera. Cedera. Waktu latihan sirkuit, masuk sirkuit, Super Bowl, turun masih kenceng saya belokin, akhirnya shock. Wah, biasa itu kalau kedubrat. Ada video beberapa cuplikan-cuplikannya Pak Arifin lagi terabasan, glundung. Wah, tapi emang semangat. Ini udah berapa tahun nih motor ya? Keluaran tahun berapa lansiran? 2014. 2014. Oh ya, masih termasuk baru lah. 2014 baru. Awal. Sini keren nih bloknya. Nah, kalau KTM gini mesinnya dipakai buat KTM jalanan, waduh sangat. Ini 350 kan yang di jalan 390. Iya. Mungkin mirip-mirip mesinnya, aku belum pernah lihat yang 390. Cuman mungkin tenaganya di ini ya. Oh iya, kalau tenaga ini mah gila. Dikurangin. Dikurangin dengan apa? Knalpot 2 ini kayak enggak bisa los gitu. Oh, enggak, kencangnya sih kencangan ini dibanding 390 kan versi jalanan. Kalau ini udah semi SE enduro tenaganya. Tenaganya gawat. Freeride bautnya aja bukan L dia. WP suspension. Bintangnya bintang 5 nih, bukan kunci L. Austria banget. Luar biasa. Bagi teman-teman karena bike art, kalau mampir Nganjuk silakan. Nah, ini kita gabung. Iya, gabung sama Pak Arifin. Pak Arifin ngajain ngajain teman-teman untuk jadi penunjuk jalan ya, tour guide-nya Pak Arifin. Kami siap. Wah. Rekan-rekan dari
bayat mau datang ke Nganjuk, silakan. Iya. Free ride, free ride. Nah, PM350. Baik, Art. Mantap ini. Gimana ini nyalainnya? Langsung pencet aja. Netralnya susah ya. Thank you.
Wah, ngeri ngeri. Wonge keri. Gila, kita coba perapat tenaganya kiri. Gas tenanan jeplak itu. Padahal belum SE.